Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita sambung bacaan hadis kita dari kitab Riyadhus Salihin dan kita sampai pada hadis yang ke-93. Qala al-mu'allif rahimahullah, kata al-imam an-Nawawi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantadhiruna illa faqran munsiya aw ghaniyan mutghiya aw maradan mufsidan aw haraman mun aw haraman mufnidan aw mat aw mautan mujhizan aw ad-dajjal fasharru ghaibin yuntadhar awi sa'ah fas-sa'atu adha wa amar, rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Hadis pada malam ni tuan-tuan sekalian diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang tidak asing lagi bagi kita semua. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang paling banyak memelihara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak menghafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hadis Nabi sampai kepada kita semua. Abu Hurairah merupakan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang hampir sama bilangan hadis yang mereka riwayatkan dengan Abu Hurairah. Tak ada. Abu Hurairah ni bersendirian, dia paling banyak sekali. Kita semua sedia maklum bahawasanya ada 7 orang sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi kepada kita lebih dari 1000 buah hadis. Para ulama mereka buat syair, mereka kata sab'un minas sahbi fawqal alfi qad naqalu minal hadithi anil khayr minal hadithi minan nabiyyi sab'un min as-sahabi fawqa al-alf qad naqalu 'an al-hadithi min al-hadithi 'an al-mukhtar khayr mudar Abu Hurairah wa Sa'd wa Jabir wa Anas wa Abu was-Siddiqatu wa Ibn Abbas kadzabun Umar. Kata para ulama ada 7 orang dari kalangan sahabat Nabi yang telah meriwayatkan hadis lebih dari 1000 buah hadis sampai kepada kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 orang mereka itu iaitulah Abu Hurairah wa Sa'dun, Abu Hurairah dan Sa'ad, iaitulah Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah wa Sa'dun wa Jabirun wa Anasun, Jabir bin Abdullah dan Anas ibn Malik. Wa Siddiqatu, yang kelima Siddiqah, iaitulah Aisyah radhiyallahu anha. Wa Ibn Abbasin, iaitulah Abdullah ibn Abbas kadzabun Umar, dan yang ketujuh iaitulah Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. 7 orang sahabat ni paling banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita lebih dari 1000 buah hadis, dan yang paling banyak sekali iaitulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama dia yang masyhur iaitulah Abdul Rahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Abu Hurairah tuan-tuan sekalian, dia pernah berdoa kepada Nabi, dia pernah berdoa dengan menyebut Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang tidak dilupakan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Nabi mendoa mengaminkan doa yang dibaca oleh Abu Hurairah, di mana beliau meminta supaya Allah Taala mengurniakan kepada beliau ilmu yang tidak dilupakan lagi. Dan ternyata Abu Hurairah tidak pernah lupa apa-apa yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan dia seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada kita semua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang ke Madinah pada tahun ke-7 Hijriah. Ketika itu dia berumur 28 tahun.
duduk di Madinah. Kata Abu Hurairah, nasya'tu yatiman wa hajartu miskinan. Aku dibesarkan sebagai seorang budak yang yatim dan aku berhijrah sebagai seorang yang miskin. Abu Hurairah duduk di Madinah dalam keadaan miskin. Sebahagian sahabat ada yang sibuk berniaga, sebahagian sahabat ada yang sibuk bercucuk tanam, manakala Abu Hurairah tak ada kerja lain yang dia buat melainkan dia menghafaz setiap perkataan yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan miskin, dia redha diri dia dalam keadaan miskin asalkan dia boleh menghimpunkan semua perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata tuan-tuan sekalian, nama dia Allah Taala angkat sehingga ke hari ini. Abu Hurairah, Allah angkat nama dia kerana ilmu yang dia miliki. Dia meninggal pada tahun 57 Hijriah ketika berumur 78 tahun. 57 Hijriah, kita sekarang 1440 Hijriah, lebih kurang 1400 tahun dah dia meninggalkan kita. Tetapi nama Abu Hurairah sentiasa disebut oleh orang Islam, sama ada yang alim ataupun orang biasa, orang awam biasa. Sehinggakan jika tuan-tuan buka kitab, kitab apa tuan-tuan nak buka? Kitab akidah, ada sebut nama Abu Hurairah. Kitab fiqah, ada sebut nama Abu Hurairah. Kitab akhlak, ada sebut nama Abu Hurairah. Semua ilmu yang dikaitkan dengan agama Islam mesti ada disebut nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila para ulama meriwayatkan hadis daripada Nabi, pasti mereka akan sebut an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah. Benarlah kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa darjat berbanding orang-orang yang lain. Maka perkara itu terbukti pada diri Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang masyhur yang meriwayatkan kepada kita hadis ini yang kita akan baca pada malam ini insya-Allah. Kata Abu Hurairah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah, berlombalah dengan banyak melakukan amalan saleh, sab'an, sebelum sampai kepada kamu tujuh perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini anjurkan kepada kita, memberi galakan kepada kita untuk memperbanyakkan amalan saleh. Jangan duk tangguh, jangan duk tunggu sebelum datang tujuh perkara. Apa tujuh perkara yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tantadhiruna illa faqran munsiya?" Apakah kamu semua menunggu kefakiran yang menyebabkan kamu lupa, ataupun kefakiran yang melupakan kamu? Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan kefakiran itu menjadikan seseorang yang fakir itu lupa. Kerana tuan-tuan, pada biasanya orang miskin, orang fakir, dia sibuk memikirkan tentang rezeki dan harta. Dia sibuk memikirkan apa nak makan pada hari ini, bagaimana harta yang dia perlu simpan untuk bekalan ketika dia tua. Dia sibuk, orang fakir ni macam itulah keadaan mereka. Dia tak sama dengan orang kaya. Orang kaya ni dari sudut rezeki dia tak bimbang lah. Dia dah ada harta yang banyak, jadi masa yang ada di dalam hidup dia, dia boleh buat benda-benda yang lain. Dia perkemas baju dia, dia perkemas rumah dia. Sebab tu zaman tengok orang kaya ni rumah hebat-hebat, sebab dia fikir tentang rezeki tu dia tak payah fikir dah. Apa nak makan esok, apa nak makan lusa, nak makan 50 tahun, 60 tahun lagi pun dia tak payah fikir dah, kerana dia dah ada rezeki, ada harta dah, dia tak payah fikir. Jadi dia boleh fikir benda yang lain. Dia boleh perelokkan pakaian dia, dia boleh perelokkan rumah dia. Manakala orang miskin tak ada ruang untuk buat perkara itu semua. Ada ruang tetapi sedikit sangat. Kerja dia berat, balik rumah kerja letih, pada pagi siang harinya, petang hari dah tak larat nak buat apa, kena tidur. Tak sempatlah dia nak memperelokkan pakaian dia, bagi pakai elok-elok, tak sempat. Nak elokkan seluar dia, dia tak sempat. Kerana hidup dia
fakir yang ada pada diri dia itu munsiyan, yang melupakan dia kepada urusan lain, hatta melupakan dia untuk memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin. Kerana itu Nabi SAW bagi tahu kepada kita, beramal, segera memperbanyakkan amalan salih. Kerana manusia ni dia di antara dua. Pada galibnya, pada kebiasaannya, manusia ni dalam dua keadaan. Ada ketika dia dalam keadaan serba cukup, rezeki yang ada dekat dia cukup, tetapi tak ada jaminan rezeki itu akan kekal untuk esok, lusa dan berikutnya. Tak ada jaminan. Jadi ketika kita ada rasa, kita rasa rezeki kita cukup, pada ketika itu segera memperbanyakkan amalan sebelum datang kepada kita waktu miskin yang menyebabkan kita lupa, tak sempat untuk melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kehidupan manusia ni saya sebut tadi, dia kadang-kadang dia serba cukup, kemudian dia ditimpa dengan ujian, dia menjadi miskin, tak cukup. Ada orang dia miskin hari ini, akan datang dia jadi kaya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menguji manusia antara miskin dan kaya. Ada orang hari ini kita tengok kaya, tiba-tiba jadi miskin. Ada orang kita tengok hari ini miskin, tiba-tiba menjadi kaya. Maka orang yang kaya, hidup yang senang, tak perlu memikirkan benda banyak urusan kehidupan dia, maka segera memperbanyakkan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kepada dia miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ghaniyan mutghiyan, atau dia duk tunggu sampai dia jadi kaya, yang sampai dia menjadi kaya sehingga menyebabkan dia melampaui batas. Ada orang miskin sehingga melupakan dia dari beribadah. Ada juga orang kaya sehingga dia melampau batas, melampaui batas sehingga meninggalkan semua amalan soleh. Jadi orang yang rasa diri dia miskin, dia jangan kata tak apalah, tunggu aku nak beramal nanti bila dah kaya. Belum tentu. Kerana ada orang kaya tak beramal, seperti mana ada orang miskin yang tidak beramal. Tetapi orang Islam dia hendaklah berada di tengah-tengah. Dia jangan jadi orang miskin yang melupakan diri dia sehingga meninggalkan amalan, dan jangan jadi juga orang kaya yang melampaui batas, melupakan agama, tak ingat kepada akhirat. Dia ingat dunia sahaja. Bila kita berada di antara dua keadaan, bukan orang miskin yang melupakan diri, bukan orang miskin yang lupa sehingga tidak melakukan amalan soleh, bukan orang kaya yang melampaui batas, maka keadaan itulah, kehidupan yang sedemikianlah yang dinamakan sebagai kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl ayat 97. Yang bermaksud, sesiapa yang melakukan amalan salih dari kalangan orang lelaki dan orang perempuan dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan hidupkan dia dalam kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang sejahtera. Kemudian Allah Taala sebut apa? Siapa yang berada dalam kehidupan yang sejahtera setelah dia melakukan amalan salih, setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa Allah Taala kata sebagai ganjaran kepada orang yang melakukan amalan salih? Kata Allah Subhanahu wa taala, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pasti kami akan membalas mereka, pasti kami akan memberikan kepada mereka balasan yang berhak mereka terima, sebaik-baik balasan apa yang telah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan
kepada orang yang melakukan amalan saleh untuk dikurniakan harta yang melimpah ruah. Tak. Sebab tu orang yang beramal, orang yang melakukan salat, orang yang menunaikan salat, bersedekah, berpuasa, patuh kepada perintah Allah, jangan dia tanya, kenapa hari ini kami tak kaya-kaya? Tak semestinya Allah Ta'ala beri rezeki kepada yang dia, siapa yang dia kehendaki, melebihkan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki. Yang penting kita beramal saleh, Allah pasti akan memberi balasan atas amalan kita, sebaik-baik balasan pasti Allah Ta'ala beri. Dan Allah akan tempatkan mereka, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dalam hayatan tayyibah, dalam kehidupan yang sejahtera. Dia susah tetapi dia beriman kepada Allah, dia bersabar dengan musibah yang melanda dia, dia senang, dia bersyukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Maka itulah orang yang berada dalam kehidupan yang tayyibah, kehidupan yang sejahtera. Yang kedua kata Nabi, yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segera melakukan amalan sebelum datangnya tujuh perkara. Yang ketiganya iaitulah maradan mufsidan, iaitulah apakah hampa semua duk tunggu sakit yang merosakkan, yakni sakit yang menimpa seseorang sehingga dia tidak mampu lagi melakukan apa-apa amalan. Segera melakukan amalan saleh, jangan tunggu waktu sakit. Biasanya orang ni sakit ni tuan-tuan, dia mari kadang-kadang dia tak bagi amaran, dia tak bagi amaran. Sebab tu antara zikir yang Nabi SAW ajarkan kepada kita semua untuk kita baca pada pagi dan petang, iaitulah minta afiah, minta kesejahteraan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena amalkan zikir Nabi pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati. Sehinggalah ke akhirnya. Minta kesejahteraan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita minta Allah Ta'ala memelihara kita dari arah kanan, dari arah hadapan kita, dari arah belakang kita, dari arah kanan, dari arah kiri. Kita minta Allah Ta'ala jaga kita dari arah atas, dan kita minta supaya Allah Ta'ala selamatkan kita dari kita terjerebak, kita dapat musibah yang secara tiba-tiba kena pada kita. Doa yang saya baca semua tadi. Jadi tuan-tuan, kita semua kena berusaha untuk hafal doa tersebut, minta afiah untuk kita amalkan pada setiap pagi dan petang berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au haraman mufnidan, ataupun haram. Mufnidan ni haraman iaitu lah tua. Kata Nabi, bersegeralah melakukan amalan saleh sebelum datang kepada kamu tujuh perkara. Yang keempat kata Nabi, apakah kamu semua tunggu waktu tua yang menyebabkan kamu tak akan mampu lagi untuk beribadah? Sekarang ni sebelum tua, lakukan ibadah, perbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au mautan mujhizan, atau apakah kamu semua menunggu kematian yang mujhizan, yakni datang dengan cepat. Mati ni tuan-tuan, sebelum dia datang dia tak bagi tahu kat kita, dia tak bagi salam. Bila sampai ajal, dia tidak terlewat dan tidak terawal, dia datang. Maka segera memperbanyakkan amalan saleh sebelum datang kepada kita kematian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kamu semua menunggu datangnya dajjal yang merupakan kejahatan yang tersembunyi yang sedang ditunggu. Dajjal ni tuan-tuan, dajjal dia sirah mubalaghah. Asal perkataan dia ad-dajjal. Ad-dajjal. Dal jim lam. Ad-dajjal iaitu al-kadhib, pendusta. Dajjal yang kuat berdusta. Nabi suruh kita segera memperbanyakkan amalan saleh sebelum tunggu keluarnya dajjal. Datangnya dajjal sabit di dalam hadis-hadis yang sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ada di dalam Sahih Muslim,
hadis yang diriwayatkan daripada Tamim Ad-Dari yang menceritakan bagaimana beliau dengan 30 orang sahabat beliau berlayar di lautan, lalu mereka dipukul ombak sehingga mereka tersadai di satu pulau, dan di pulau itu mereka berjumpa dengan jasasah. Jasasah ni apa dia? Satu binatang, satu binatang yang besar yang banyak bulu dia, lebat bulu badan dia sehingga tak kenal mana satu kepala, mana satu dubur dia, mana satu bahagian depan, mana satu bahagian belakang, tak kenal. Lalu jasasah ni bawa mereka berjumpa dengan seorang lelaki yang terbelenggu kaki dan tangan dia di dalam gua. Lalu lelaki itu tanya kepada mereka, sehingga Tamim Ad-Dari dengan sahabat dia rasa takut. Mereka dah rasa macam syaitan yang mereka nampak tu, menggerunkan keadaan orang tu, besar orang dia. Lalu lelaki itu bertanyakan kepada mereka beberapa soalan, lalu mereka jawab, dan dia bagi tahu dialah Al-Masih Ad-Dajjal. Lalu Tamim Ad-Dari bila balik ke Madinah memberitahu kepada Rasulullah tentang peristiwa yang dia alami, dan Nabi panggil ke semua para sahabat. Nabi ceritakan kepada para sahabat apa yang menimpa Tamim Ad-Dari, dan Nabi bagi tahu itulah Dajjal yang sama dengan apa yang Nabi SAW khabarkan. Dajjal ni kata Nabi SAW tidak ada seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah melainkan setiap mereka akan memperingatkan kepada umat mereka akan bahayanya Dajjal. Kita tak tahu secara detail bagaimana Dajjal ni dia akan melakukan perbuatan yang sewenang-wenangnya di muka di dunia ni selama 40 hari. Tak lama. Tetapi hari-hari pada Dajjal, ketika Dajjal berada di dunia, sehari bagaikan setahun, sehari bagaikan sebulan, sehari bagaikan seminggu. Panjang tempoh dia. Tapi dia duduk selama 40 hari sahaja. Dia melakukan kerosakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa kelebihan kepada dia sebagai ujian kepada manusia. Antara kelebihan yang dia ada, dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Antara kelebihan yang dia miliki iaitu bila dia sebut pada langit turun hujan, hujan turun. Bila dia sebut pada bumi tumbuhkan tanaman, tanaman tumbuh. Sampai macam tu hujan. Di antara dua matanya tertulis kafir ataupun kufur. Di antara dua mata boleh dibaca oleh setiap orang yang beriman, sama ada orang yang beriman itu boleh membaca ataupun tak boleh baca. Orang yang beriman nampak tulisan tu dan dia faham kafir walaupun dia tak reti membaca. Akan tetapi tidak boleh dibaca oleh orang yang tidak beriman. Sekalipun orang yang tidak beriman tu boleh membaca, kalimah tu mereka tak nampak. Hanya untuk orang yang beriman sahaja yang nampak kalimah kafir di antara dua mata Dajjal. Dan Dajjal bawa syurga dan neraka. Syurga yang dia bawa itu adalah neraka, neraka yang dia bawa itu adalah syurga. Ujian yang paling dahsyat yang melanda muka bumi ni ke atas manusia adalah ujian Dajjal. Sebab tu kata Nabi SAW, beramal segera, memperbanyakkan amalan. Apakah hampa duk tangguh-tangguh tunggu Dajjal keluar baru nak beramal? Tak ada lagi dah peluang untuk beramal ketika itu. Orang Islam akan berfikir bagaimana nak selamatkan diri mereka. Dajjal akan masuk di setiap tempat melainkan Mekah dan Madinah. Ujiannya dahsyat. Kita memohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala supaya kita meninggal dunia sebelum keluarnya Dajjal. Minta. Kita minta supaya kita meninggal dunia sebelum keluarnya Dajjal. Kerana kita duk dengar dalam, kita duk baca hadis, ujiannya begitu dahsyat. Begitu dahsyat. Hadis ni tuan-tuan, selain daripada Nabi SAW, kemudian Nabi sebut yang terakhir sekali, perkara yang ketujuh, iaitulah awisa'ah fasa'atu adha wa amar, ataupun hampa semua nak tunggu kiamat, yang mana kiamat itu amat dahsyat, amat berat goncangan dia, amat dahsyat ujian dia. Hadis ini selain daripada Nabi SAW menceritakan kepada kita perintah untuk segera memperbanyakkan amalan salih sebelum datang tujuh perkara ini,
Ada satu perkara yang begitu jelas yang disebut di dalam hadis ni, iaitulah Nabi suruh kita memperbanyakkan amalan saleh. Nabi suruh kita memperbanyakkan amalan saleh. Termasuk amalan saleh yang Nabi suruh kita perbanyakkan antaranya iaitulah salat sunat. Termasuk di dalam sunnah memperbanyakkan salat sunat. Cuba kita tengok salat sunat. Kadang-kadang sebahagian orang bila kita kata salat rawatib, tuan-tuan, antara salat yang dituntut untuk kita buat iaitulah salat sunat rawatib. Salat sunat yang mengiringi salat fardu. Ada berapa rakaat salat sunat rawatib? Orang masjid kena tahu hak ni. Sebab apa orang masjid kena tahu? Kerana orang hak tak main masjid, kalau dia nak tahu apa-apa dia tanya kat orang masjid. Orang luar yang tak main masjid, kalau dia tak tahu apa, dia tak tahu ada kemusykilan, dia nak cari ustaz. Bukan dia kenal ustaz. Yang kenal ustaz ni orang masjid. Orang masjid, orang luar kenal orang masjid. Dia pun tak kenal ustaz. Nak tanya soalan apa-apa, nak cari mana ustaz, telefon ustaz tak jawab. Ustaz dengan urusan ustaz. Jadi orang masjid ni kena bantu ustaz kena, ya tuan-tuan. Tambah dalam keadaan sekarang ni, masyarakat kita jahil, banyak perkara agama yang mereka tak tahu. Hatta dalam perkara yang mereka lalui setiap hari mereka tak tahu. Salat sunat rawatib berapa rakaat? Kalau orang masjid tak tahu, orang luar lagi tak tahu. Saya dah sebut di masjid ni berapa kali semain sunat rawatib. Semain sunat rawatib, tuan-tuan, ada 10 atau 12 rakaat. Apa dia 10 atau 12 rakaat tu? Kita ulang balik. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum Zuhur. Solat ni kita mula daripada Zuhur. Mula daripada Zuhur disebabkan selepas malam Isra' Mi'raj Nabi dapat perintah solat. Solat pertama yang Jibril turun ajak Nabi ialah solat Zuhur. Jadi 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum solat Zuhur, 2 rakaat selepas solat Zuhur. Kenapa saya ulang benda ni? Kadang-kadang bila kita sebut kat orang sembahyang solat, sembahyang solat rawatib Zuhur 2 atau 4 sebelum Zuhur dan 2 rakaat selepas. Kadang-kadang orang dia bila dengar macam tu, dia kata lepas Zuhur tu boleh sembahyang 2 rakaat saja. Betul tak cakap macam tu? Bagaimana kalau ada orang dia buat sunat selepas Zuhur 4 rakaat? Boleh ke tak boleh? Saya nak nasihat pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, jangan cepat kita hukum tak boleh. Pasal apa kita kata tak boleh? Yang 2 rakaat selepas Zuhur itu rawatib. Tapi bukan bermaksud selepas rawatib tak ada sembahyang dah. Ada tak sembahyang sunat selepas solat Zuhur? Ada tak sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat mutlak. Bahkan sabit dia dalam hadis, Nabi kata siapa yang tunaikan 4 rakaat selepas Zuhur, Allah Taala bebaskan dia, selamatkan dia daripada neraka. 4 rakaat selepas Zuhur, iaitu 2 rakaat rawatib dan 2 rakaat lagi bukan rawatib. Tapi dia buat 4 rakaat. Yang ni nak kena faham elok-elok. Jangan dengar perkataan seorang ustaz lepas tu, ustaz tu habaq tentang rawatib, kita cepat-cepat buat kesimpulan selain daripada 12 dan 2 rakaat tu tak ada lagi dah apa-apa solat. Siapa buat solat selain daripada 10 atau 12 rakaat maka dia buat bidah. Jangan sama sekali. Mulut kita ni jangan cepat sangat menghukum bidah, melainkan kita rasa macam diri kita ni setara dengan Imam Ahmad. Kalau kita rasa macam kita hafal ribuan buah hadis, ratusan ribu hadis, waktu tu hukumlah. Hak ni bidah, hak tu bidah, hukum tak apa. Tapi kalau rasa macam hadis pun tak hafal, 10 buah hadis, hadis apa yang kita hafal 10 buah, tak cari tak jumpa. Innamal a'malu binniyat satu. Tu pun orang kata innamal a'malu binniyat, kemudian sambung dia apa dia? Tak ingatlah. Hadis yang kedua apa dia? Man badala dinahu faqtuluh. Itu kita ingatlah. Siapa yang tukar agama dia, bunuh dia. Tang bunuh ni kita ingat. Lepas tu hadis yang ketiga, hadis apa? Dah mula tak ingat. Jika demikianlah keadaan kita, jangan cepat menghukum sesuatu perkara bid'ah, melainkan semak dan teliti terlebih dahulu. Tanya kepada orang yang lebih mengetahui, yang kita yakin ilmu dia. Baik.
dua atau empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat selepas zuhur. Yang ni kita bercakap dari sudut salat rawatib, bukan menafikan salat yang lain. Kemudian pada salat asar, ada tak salat rawatib? Tak ada. Salat asar tak ada salat rawatib. Selepas salat asar tak ada salat sunat. Tapi bukan bermaksud sebelum asar tak ada langsung salat sunat. Ada salat sunat sebelum asar, iaitulah salat sunat yang Nabi sebut di antara setiap dua azan ada salat. Baina kulli adhanain salah, Nabi kata. Di antara dua, setiap dua azan, dua azan yang dimaksudkan dalam hadis, azan dan iqamah, Nabi kata ada salat. Maka sebelum salat salat asar ada salat sunat, tapi bukan rawatib. Bahkan sabit di dalam hadis, Nabi SAW bersabda, rahimallahu imra'an salla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah Ta'ala merahmati seseorang yang menunaikan salat sebelum asar empat rakaat. Maknanya kalau imam beri ruang kepada kita untuk salat sebelum asar, selepas azan, sebelum iqamah, empat rakaat buat, dan kita mengharapkan dengan empat rakaat sebelum asar yang kita lakukan itu, Allah Subhanahu wa taala merahmati, kesian dekat kita, Allah Taala belas dekat kita, lalu Allah Taala jaga kita walaupun kita ni banyak dosa, Allah Taala ampunkan kita kerana Allah Taala kesian dan belas kepada kita. Jadi asar tak ada rawatib, tapi bukan bermaksud tak ada salat sunat. Ada salat sunat. Sebelum asar tetap ada salat sunat. Kemudian salat rawatib, dua rakaat selepas maghrib. Sama juga, bukan bermaksud sebelum maghrib tidak ada salat sunat. Sebelum maghrib tetap ada salat sunat, tetapi salat sunat sebelum maghrib tidak termasuk di dalam rawatib. Yang rawatibnya selepas maghrib. Kemudian dua rakaat selepas isyak, dah jadi 10 rakaat rawatib, dan dua rakaat sebelum subuh. Yang mana Nabi SAW sebut, sesiapa yang memelihara 10 rakaat atau 12 rakaat rawatib, Allah Subhanahu wa taala bana lahu bihin baitan fil jannah. Allah Taala akan bina untuk orang yang menjaga 10 atau 12 rakaat tersebut satu rumah di dalam syurga. Itu kelebihan salat rawatib. Jadi kita kena buat, memperbanyakkan, berusaha untuk jaga salat sunat rawatib. Itu termasuk amalan soleh. Dan saya nak sebut juga, bila kita sebut solat sunat rawatib selepas maghrib dua rakaat, bukan bermaksud dua rakaat sahaja yang boleh kita laksanakan. Boleh tak di antara solat maghrib dan solat isyak kita penuhkan ruang tu dengan solat sunat? Boleh ke tak boleh? Jangan ada di kalangan orang yang mengaji sunnah kata tak boleh. Jangan. Boleh. Boleh ustaz. Berapa banyak rakaat nak buat? Buat selagi larat. Di antara solat sunat dan solat maghrib dan isyak, iaitulah solat sunat mutlak. Kalau siapa yang nak buat, kalau tak nak buat itu cerita lain. Ni siapa yang nak buat, boleh tak ustaz kami solat sunat di antara solat maghrib dan isyak, kami penuhkan waktu tu dengan melakukan solat sunat, boleh ke tak boleh? Maka kita jawab boleh, dan itulah yang terbaik. Kerana Nabi SAW arahkan kepada kita untuk memperbanyakkan amalan soleh. Selain daripada amalan salih, salat sebagai amalan salih, maka termasuk di dalam amalan salih adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, demikian juga Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyakkan zikir, istighfar, menyebut hawqalah, iaitu la hawla wala quwwata illa billah, menyebut subhanallah, 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 menyebut alhamdulillah, 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 beristighfar, berzikir dalam setiap keadaan. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan ketika berbaring mereka berzikir kepada Allah, Allah Taala sifatkan mereka dalam Al-Quran, sifat yang terpuji. Maka kita kena perbanyakkan zikir kepada Allah. Semua itu termasuk di dalam amalan salih yang disuruh oleh Nabi Muhammad. Termasuk juga puasa.
memperbanyakkan puasa. Bukan sahaja puasa dalam bulan Ramadan, bukan sahaja puasa pada hari Isnin dan Khamis, bukan sahaja puasa pada 10 Muharram, bukan sahaja puasa pada 9 Zulhijjah hari Arafah. Bahkan boleh berpuasa dengan lain-lain puasa. Sehinggakan para ulama di kalangan mereka ada yang mengatakan digalakkan bagi orang yang mampu untuk menunaikan puasa sebulan penuh selain Ramadan. Seperti bulan-bulan yang ada kemuliaan, seperti bulan Muharram, bulan Rajab, digalakkan. Nanti ada orang kata, "Ustaz, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah, seperti riwayat Aisyah. Aisyah beritahu Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh melainkan Ramadan." Betul tak? Betul tuan-tuan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang meninggalkan sesuatu amalan bukan kerana tak boleh buat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang meninggalkan amalan yang afdal kerana kesian dekat umat. Antara apa amalan yang afdal yang Nabi tinggalkan kerana belas dan kesian kepada umat? Antaranya salat tarawih berjamaah Nabi tinggalkan. Nabi kata bimbang nanti difardukan, umat tak akan melarat buat. Antaranya amalan afdal yang Nabi tinggalkan kerana kesian dekat umat, apa dia? Bersiwak pada setiap kali nak bersalat. Nabi kata laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalaulah tidak membebankan umat, aku sudah tentu aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali nak tunai salat. Maknanya kalau hari ni kalau ada orang gosok gigi setiap kali sebelum salat, sunnah ke bidah? Ha. Sedangkan Nabi tak suruh. Sunnah. Benda yang afdal. Nabi SAW telah meninggalkan salat Isyak di akhir waktu kerana kesian dekat umat, akan membebankan umat. Padahal salat Isyak yang afdalnya dilewatkan sehingga pertengahan malam, hampir pertengahan malam. Nabi tak buat kerana apa? Kesian dekat umat, bimbang membebankan umat. Maka ada beberapa perkara yang afdal Nabi tinggalkan kerana kesian dekat umat. Maka seseorang yang nak menunaikan puasa di dalam bulan Mahram, dalam bulan Muharram, bulan-bulan yang ada kelebihan, kalau dia nak buat sebulan, dia mampu buat, biarkan dia buat. Biarkan dia buat Muharram dia masa sebulan. Lepas tu Safar dia tak puasa dah, tak larat. Tapi yang penting dia buat. Yang penting memperbanyakkan amalan sesuatu yang dituntut di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sebut kepada seorang sahabat, minta kepada aku, aku nak tolong doa untuk kamu. Sahabat tu minta tangguh. Rasulullah bagi peluang, aku balik dulu tanya, bincang dengan isteri. Esoknya sahabat tu mai jumpa Rasulullah. "Ya Rasulullah, tahu dah nak minta apa?" Rasulullah kata apa dia? Dia minta, "Ya Allah, wahai Rasulullah, minta kepada Allah supaya aku jadi teman kamu di dalam syurga." Sahabat tu minta. Lalu Nabi kata, "Bantu aku untuk kamu memperolehi permintaan kamu itu dengan bikathratis sujud, dengan memperbanyakkan sujud." Yang ini memperbanyakkan salat. Jadi memperbanyakkan ibadah itu satu perkara yang sabit di dalam sunnah. Memperbanyakkan amalan sunat, memperbanyakkan ibadah adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada orang sunnah lepas salat zikir pun tidak. Jangan ada orang sunnah lepas salat zikir pun tidak. Jabatan Mufti, Datuk Mufti duk suruh tulis zikir, tiba-tiba orang sunnah tak zikir. Jangan. Kena bersabar untuk mengamalkan zikir yang sabit dari Nabi. Sehingga para fuqaha menganggap makruh orang yang sengaja bangun selepas salat tanpa ada apa-apa keuzuran meninggalkan tempat tanpa berzikir. Para ulama menyebut makruh. Bahkan kata para ulama, jangan dilantik imam. Kalau sebagai imam, jangan dilantik seseorang menjadi imam kalau tabiat dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus bangun balik ke rumah. Jangan bagi dia jadi imam, sebab nanti orang akan salah faham seolah-olah selepas salat tidak ada lagi zikir. Kena duduk dan berzikir.
Berlatih supaya bersabar sehingga kita mampu berzikir selepas kita menunaikan salat, dan kita berdoa selepas kita menunaikan salat. Semua itu sabit di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tuan-tuan, pada bermula pada hari ini, kita perlu kuatkan nazar untuk memperbanyakkan amalan, untuk memperbanyakkan amalan-amalan saleh sebelum datang tujuh perkara yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-94, anhu, kata Imam An-Nawawi, dan daripadanya, dan daripadanya, daripadanya yang dimaksudkan di sini iaitulah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauma Khaybar, pada hari Khaybar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa u'tiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu. Kita berhenti seketika untuk azan.